adalah channel Malfest, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Halo kawan-kawan borangan, welcome back with me Sam, siap menghibur kalian hari ini. How are you today kalian? Semoga sehat-sehat dan bahagia selalu. Di video ini Bang Sam akan melanjutkan series tercinta kita yaitu Into the Night Season 2. Tanpa berlama-lama langsung saja dundun. Sebelumnya di Into the Night Season 1. Matthew, Silby dan kawan-kawan telah berhasil sampai ke tempat perlindungan bunker di Bulgaria dan bergabung bersama para tentara yang sudah berada di sana duluan. Meski begitu, satu orang dari mereka harus mati yaitu Terenzio, karena tangannya diborgol oleh Silpi di tiang tombol pengendali gerbang. Meskipun Terenzio karakter yang menyebalkan, tapi kasihan juga ya melihat dia meninggoy teman-teman. Tapi di situ Silpi tidak sengaja. Rencana dia agar si Terenzio tetap berada di pintu gerbang membukakan pintu gerbang untuk rombongan Ayaz. Namun rupanya rombongan Ayaz malah mengambil jalur yang lain. Sekarang di season 2. Diawali dengan memperlihatkan kisah masa lalu Eliza. Saat itu ia bekerja sebagai seorang pramusaji di sebuah restoran. Tanpa diduga, wanita itu malah berjumpa dengan seorang lelaki yang dia kenal. Lelaki itu bersama dengan istri dan anaknya. Sebut saja dia Aceng. Eliza segera pergi dari sana dengan muka bete. Si Aceng diam-diam menyusul. Ternyata, Aceng adalah ayah dari Dominic. Eliza merupakan selingkuhannya si Aceng. Pria bejat itu terlihat memohon pada Eliza agar Eliza jangan memberitahu istrinya. Eliza sendiri tak berniat begitu. Akan tetapi ia meminta kepada Aceng untuk memberikannya uang, karena Eliza ingin mengobati anak mereka yaitu Dominic ke Rusia. Biaya operasi yang dibutuhkan sekitar 150 juta rupiah. Aceng lalu berkata, "Ya Eliza, aku akan memberikan uang itu malam ini padamu." Malang sekali wanita itu, hidup berdua bersama anaknya, harus mengurus sekaligus mencari nafkah sendirian. Jahat sekali si Aceng tidak bertanggung jawab. Tak lama kemudian, bel pintu rumahnya berbunyi. Namun bukan si Aceng yang datang, melainkan istrinya si Aceng. Sebut saja si Inem. Si Aceng ternyata sudah terus terang pada Inem dan justru malah menyuruh Inem untuk menemui Eliza. Inem dengan tegas mengancam Eliza untuk tidak pernah lagi mengganggu kehidupan keluarganya dan tak akan ada sepeser pun uang yang akan mereka berikan pada Eliza. Scene berganti ke masa sekarang. Sudah 32 hari lamanya Matthew dan kawan-kawan menetap di bunker Bulgaria bersama para tentara NATO dan juga duta besar NATO. Nih, kalian kenalan dulu sama kedua duta besar. Yang satu seorang wanita bernama Mbak Tia, yang satu lagi seorang pria bernama Gerardo. Kehidupan orang-orang di bunker sedikit berbeda sekarang, karena mereka membuat siang menjadi layaknya malam, waktu mereka untuk tertidur. Lalu mereka akan terbangun ketika matahari terbenam, layaknya itu pagi. Dan pada malam hari itu, barulah orang-orang mulai beraktivitas. Semua orang bekerja dan punya tugasnya masing-masing di bunker. Dan by the way, Silpi di season 2 ini agak mengecewakan karena dia malah mempangkas rambutnya menjadi gondol, pemirsa. Mungkin itu untuk mengekspresikan rasa bersalahnya karena sudah membuat Terenzio terbunuh. Ayaz kini terlihat semakin dekat hubungannya dengan Eliza dan Dominic. Pada saat itu terjadi sebuah kecelakaan. Alarm terdengar berbunyi keras menandakan adanya kebakaran. Rupanya kebakaran itu terjadi di dapur. Dan sangat disayangkan yang terbakar itu adalah persediaan pangan mereka. Persediaan pangan yang sangat banyak itu kini hanya tersisa sedikit lagi saja. Dua orang tentara bernama Felipe dan Herman yang baru saja selesai memadamkan api menyalahkan kejadian ini kepada Ines. Felipe berkata, "Ines lah yang sudah membakar persediaan pangan kita." Namun di situ Ines membela diri. "Si Herman tuh yang sudah menumpahkan minyak pada penggorengan, sehingga aku tidak sengaja melemparkan penggorengan itu ke gudang persediaan pangan kita." Kemudian Komandan Lom datang untuk menengahi kericuhan itu. Tetapi meskipun kericuhan terhenti, tetap saja mereka kini punya masalah persediaan makanan yang menipis dengan terbakarnya sebagian besar persediaan pangan.
Sekarang mereka harus bagaimana? Lalu Matthew menyarankan mereka untuk melakukan misi pengambilan benih di Norwegia. Di Norwegia terdapat sebuah bunker penyimpanan yang penuh dengan persediaan benih sayuran. Mereka harus mengambilnya. Kemudian di situ Kolonel Lom pun memberikan perintah. Dalam misi itu nanti yang akan pergi adalah Matthew, Yakub, Ayas, dan Osman. Sementara dari pihak tentara NATO yang akan ikut hanyalah Markus serta duta besar Mbak Tia. Mendengar itu Eliza pun protes karena yang ditugaskan dalam misi berbahaya itu kok kebanyakan dari pihak Matthew. Di situ si Felipe terlihat kesal sembari berkata, "Kalian tuh cuma numpang di sini, tamu yang tidak diundang, gak usahlah banyak protes." Setelah mengucapkan itu, tiba-tiba saja Felipe kena hajar oleh Kolonel Lom. "Itu dijaga ya ucapanmu, Felipe," katanya. Lalu Kolonel Lom menegaskan bahwa tempat ini adalah fasilitas militer. Jadi semua arahan dan perintah di bawah komando dari dirinya. Jadi jika ia sudah memberikan perintah, tak ada yang boleh menentangnya begitu. Ia juga mengatakan, sebelum melakukan misi tersebut, ada satu hal yang sangat penting yang harus mereka lakukan. "Apa itu, Kolonel?" tanya Silpi. "We must do first. It's one important thing. What is that? Breakfast." Ines sepertinya sekarang cukup dekat dengan si tentara bernama Markus. Mereka berdua terlihat cukup sering mengobrol berdua. Tapi masih sebatas tahap PDKT doang kayaknya. Di sisi lain, Silpi sedang mencari kunci mobil karena katanya dia mau mengecek truk tangki bahan bakar di pangkalan udara. Matthew datang menghampiri Silpi. Sepertinya hanya Matthew yang mengetahui tentang kematian Terenzio akibat Silpi. Matthew menyuruh Silpi jika dalam perjalanan menemukan jasadnya Terenzio, Silpi harus menguburkannya agar para tentara NATO, terutama Kolonel Lom, tidak tahu hal itu. Terenzio adalah bagian dari tentara NATO. Jadi jika Kolonel Lom dan rekan-rekannya mengetahui sesuatu yang sudah dilakukan Silpi, kemungkinannya mereka akan menindak Silpi. Dan Silpi mengerti akan hal itu. Scene lalu berganti pada Ayaz yang saat ini sedang berbicara dengan Eliza. Wanita itu terlihat masih kesal karena Ayaz akan pergi dalam misi yang berbahaya. Ia masih belum menerimanya. Dan di situ Ayaz berusaha meyakinkan kalau ia akan baik-baik saja kok. Tak lama kemudian, Kolonel Lom menghampiri mereka berdua. Dia meminta maaf tentang yang tadi. Lom tidak bermaksud untuk berkuasa atau menyuruh-nyuruh. Mendengar hal itu, Eliza makin geram. "Tapi faktanya memang begitu kan? Alah, sudahlah," ucap Eliza sembari beranjak pergi. Setelah Eliza pergi, Ayaz pun memberikan pengertian pada Kolonel kalau Eliza hanya mengkhawatirkan dirinya. Selain itu, jika dirinya pergi, Eliza akan cukup kesulitan karena terbiasa menjaga Dominic bersama dengan Ayaz. Mendengar itu, sepertinya si Kolonel mengerti. Ia juga senang dan mendukung hubungannya Ayaz dengan Eliza. Jadi Lom berkata kalau Ayaz tidak mau ikut dalam misi pengambilan benih ke Norwegia itu tidak apa-apa. Orang lain bisa menggantikan Ayaz. Saat itu juga terlihat terjadi keributan lagi. Ines tampak marah-marah bahkan menyiramkan air pada Herman karena ia sangat tidak suka diganggu oleh si Herman. Sepertinya Herman ini suka sama si Ines, teman-teman. Untungnya sih keributan itu bisa dilerai oleh orang-orang di sana tanpa harus membuat Kolonel Lom turun tangan. Di luar, Horst dan Laura sedang melakukan penelitian. Horstlah sang pencetusnya. Mereka melakukan uji coba pada tikus-tikus dengan menaruhnya di bawah sebuah kotak. Horst mencoba menutupinya dengan berbagai bahan seperti aluminium foil dan lain-lain. Horst juga melakukan penelitian ini karena terinspirasi dari kesaksian Dominic melihat hewan seperti tikus ketika di rumah sakit. Tapi sejauh ini uji coba yang mereka lakukan belum membuahkan hasil. Semua tikus-tikus eksperimen mereka tetap mati tak bisa bertahan dari sinar matahari. Namun Horst tidak akan menyerah dan akan terus mencoba dengan bahan-bahan penutup lain. Harus dicoba satu-satu. Setelah itu, Horst juga membawa tikus-tikus yang sudah mati itu ke laboratoriumnya di bunker untuk diteliti. Horst menemukan kalau tikus-tikus itu mengalami pendarahan internal mungkin disebabkan oleh radiasi gamma, pikir Horst. "Gak ngertilah saya, Bang Horst." Laura juga gak ngerti, dan wanita itu agak lelah mendengar Horst yang terus mengatakan tentang pendarahan internal karena radiasi gamma.
pendarahan internal karena radiasi gamma. Begitu, sudah sebulan Horst hanya mengatakan itu. Laura, sains itu memang lambat, ucap Horst. Tak lama kemudian Rick datang dengan perasaan gembira karena berhasil menangkap tikus yang cukup besar untuk uji cobanya Horst. Sedikit informasi, Rick ini selalu berlomba-lomba dengan Dominic untuk menangkap tikus yang besar. Dan untuk yang menang, Horst memberikan hadiah makanan. Dominic selalu menang, by the way. Dan sekarang Horst menjadi dekat dengan Laura, sepertinya ada benih-benih cinta di antara mereka. Sementara itu, Sylvie yang akan pergi ke pangkalan udara untuk mengecek truk tangki bahan bakar tiba-tiba dicegat oleh si kolonel yang katanya ingin ikut dengan Sylvie. Tentu saja Sylvie tidak bisa membiarkan kolonel Lom ikut karena pria itu nanti bisa melihat jasadnya Terenzio. Jadi Sylvie pun berpura-pura kalau dirinya membawa kunci mobil yang salah sehingga si kolonel menyarankan agar mereka berangkatnya besok saja. Karena matahari sudah mau terbit 1 jam lagi, kalau harus kembali ke bunker mengambil kunci terus kesini lagi ya gak akan sempat. Di dekat sana, Matthew dan Mbak Tia tampak sedang melakukan video call dengan orang-orang yang masih selamat juga. Tentunya di bunker perlindungan di tempat lain yang jauh dari bunker Bulgaria. Karena bunker perlindungan di bawah air tidak hanya ada di Bulgaria, teman-teman. Mereka kini sedang membicarakan tentang penyintas di Rusia. 3 hari yang lalu mereka semua kehilangan komunikasi dengan penyintas di bunker Rusia. Dan mereka masih belum mengetahui apa penyebabnya Rusia lost contact dengan mereka. Selain itu, Matthew mengabarkan kalau mereka akan mengambil persediaan benih di Norwegia. Karena persediaan pangan mereka yang menipis akibat terbakar oleh Ines. Regular calls. Every number and email we have, round since yesterday. We're sending a team to Norway, to that seed bunker. Nothing. Could just be communication. Di bunker, Eliza masih terlihat sangat bete. Lalu Ayaz datang menyusul mengatakan kalau ia tidak akan pergi ke Norwegia. Mendengar hal itu, Eliza tampaknya merasa lega dan senang. Tapi dia bertanya kenapa Ayaz tidak jadi ikut. Ayaz lalu menjawab, "Karena aku mencintaimu, Eliza. Aku tak mau meninggalkan dirimu dan Dominic." Mendengar hal itu, Eliza pun mengungkapkan jika dirinya juga memiliki perasaan yang sama kepada Ayaz. Kembali ke Horst yang rupanya di sana sudah ada Dominic yang juga membawakan tikus hasil tangkapannya. Dan lagi-lagi Rick kalah karena tikus tangkapan Dominic lebih besar. Rick terlihat bete. Tak lama kemudian, Eliza datang ke sana. Ibunya Dominic tampak enggak suka anaknya menangkap tikus dan sedikit mengomel. Katanya tikus-tikus bisa bawa penyakit. Lalu, ia mengajak Dominic untuk tidur karena matahari sudah mau terbit. Matahari pun terbit dan siang hari berlalu dengan cepat karena semua orang tertidur di siang hari. Lalu ketika di sore hari, Dominic kecil yang sudah mulai terbangun tak sengaja melihat seekor tikus. Kemudian bocil itu bangun dari ranjangnya dan langsung mengejar tikus kecil tersebut. Beberapa saat kemudian Eliza pun ikut terbangun karena menyadari putranya yang tidak ada di sampingnya. Dominic sendiri masih mengejar tikus kecil itu hingga sampai ke sebuah ruangan, yaitu ruangan generator. Ibunya tiba-tiba datang menyusul dan menyuruh anaknya untuk keluar dari ruangan itu karena ruangan tersebut berbahaya. Namun tiba-tiba saja pintu ruangan itu tertutup saat Eliza hendak membawa Dominic keluar. Di sisi lain, Sylvie terlihat terbangun juga dari tidurnya. Ia lalu segera bergegas pergi ke ruang keamanan untuk mengambil kunci mobil agar ia nanti bisa pergi duluan saat matahari terbenam. Tetapi, di luar dugaan, si kolonel Lom juga sudah bangun dan menanyakan Sylvie mau pergi kemana. Sylvie menjawab, ya tentu saja mau mengecek truk tangki bahan bakar di pangkalan udara. Tapi, di situ kolonel Lom curiga, karena Sylvie ini seakan-akan seperti menyembunyikan sesuatu darinya. Tetapi ketegangan itu terhenti ketika mereka tiba-tiba mendengar suara teriakan. Saat itu juga Sylvie dan kolonel bergegas menghampiri sumber suara, yang ternyata adalah Eliza yang berusaha meminta tolong karena dirinya sekarang terjebak di ruangan generator bersama Dominic. Pintunya tidak bisa dibuka. Sylvie buru-buru menyuruh Eliza untuk mematikan generator karena ruangan itu akan sangat panas jikalau generator listriknya hidup.
Setelah Eliza berhasil mematikan generator, Silvi pun menyuruh Kolonel Lom untuk mencari kunci pintu ruangan tersebut. Meskipun agak kesal karena dirinya diperintah oleh Silvi, tapi si Kolonel tetap pergi lalu berusaha mencari kunci ruangan generator. Namun setelah dicari-cari, ternyata kunci untuk pintu ruangan generator itu tidak ada. Selama ini ruangan tersebut pintunya selalu terbuka. Begitu kata Felipe. Jadi bagaimana ini pemirsa? Karena tidak ada kunci, Kolonel Lom, Osman, Yakub, dan Markus pun berusaha mendobrak pintu tersebut. Namun beberapa kali mereka mencoba, tampaknya pintu itu tetap berdiri kuat dan kokoh. Mereka tak bisa mendobraknya karena bunker ini dibuat dengan tujuan menahan ledakan nuklir. Pintu-pintunya sangat tebal, sekitar 50 cm. Saat itu juga terlihat Ayaz datang ke sana dengan penuh kekhawatiran. Bagaimana tidak, dua orang yang terjebak di ruangan itu adalah dua orang yang sangat disayangi oleh Ayaz. Ia pun berusaha menguatkan Eliza dan Dominic. Lalu ia bertanya pada yang lainnya apa yang bisa mereka lakukan. Yakub kemudian teringat dengan obor las yang mereka punya itu masih ada di dalam pesawat di pangkalan udara. Tetapi tiba-tiba mereka merasakan getaran yang cukup dahsyat. Setelah getaran itu berhenti, mereka berpikir mungkinkah itu gempa bumi? Tapi lupakan gempa bumi karena itu bukanlah sesuatu yang harus mereka khawatirkan sekarang. Horst berkata jika dalam 2 jam generator tidak dihidupkan, yang berarti pendingin udara di bunker tidak menyala, maka akan terjadi kenaikan suhu di dalam sana. Mereka bisa mati kepanasan tanpa pendingin udara. Maka dari itu, Kolonel Lom pun segera mengajak Yakub dan Silvi untuk bergegas pergi menuju ke pangkalan udara dengan tujuan mengambil obor las di pesawatnya Matiu. Waktu yang mereka punya hanyalah 2 jam. Ayaz, Osman, dan yang lainnya setelah Kolonel Lom, Silvi, dan Yakub pergi, mereka tidak hanya berdiam diri. Mereka tetap dan terus berusaha mencoba mendobrak pintu ruangan generator itu. Akan tetapi sekuat dan sebanyak apapun usaha mereka, sama sekali tidak berarti apa-apa. Pintu ruangan itu benar-benar kokoh. Ditambah lagi, di dalam sana konsentrator oksigen Dominic baterainya mulai habis. Ayaz dan kawan-kawan sekarang hanya bisa berharap pada tim Silvi untuk secepatnya membawa obor las. Di saat yang sama, Kolonel Lom, Silvi, dan Yakub baru sampai di pintu gerbang. Mereka tentu saja menemukan jasadnya Terenzio di sana. Yakub dan Kolonel pun kaget dan bertanya-tanya bagaimana bisa si Terenzio meninggoy di situ dengan keadaan tangannya terikat borgol. Silvi di situ berpura-pura menemukan kunci sambil berkata, ah, mungkinkah si Terenzio bunuh Dirman? Karena saat itu Terenzio hampir membunuh Ayaz, jadi mungkin si Terenzio merasa bersalah. Lagi pula, kita tidak punya waktu untuk memikirkannya, Kolonel. Kita harus segera mengambil obor las, ucap Silvi. Kolonel Lom tampak menutupi jasadnya Terenzio untuk menghormatinya. Tapi di situ Silvi bertanya, bagaimana caranya mereka keluar dari pintu gerbang? Nanti kan pintunya tertutup sendiri tuh. Si Kolonel pun menjelaskan kalau mereka hanya perlu membuka pintu gerbang, setelah itu mematikan dayanya. Alah, ternyata semudah itu. C'est quoi ce bordel? Singkat cerita, tim Silvi pun telah sampai di pangkalan udara, namun mereka mendapati sesuatu yang sangat mengejutkan. Tampak pangkalan udara itu porak-poranda. Pesawatnya Matthew juga hancur habis. Apakah ini karena gempa bumi tadi? Kolonel Lom pun menjawab tidak. Tetapi ini diakibatkan oleh misil yang entah siapa yang sudah melakukannya. Sekarang harus bagaimana? Obor las di dalam pesawat pasti sudah hancur. Dan satu lagi, bagaimana caranya mereka untuk melaksanakan misi pengambilan benih di Norwegia tanpa adanya pesawat? Into the Night Season 2 Episode 1 bersambung. Kalau kamu suka dengan channel ini, jangan lupa pencet subscribe-nya ya teman-teman. Bagaimana pendapat kalian kawan-kawan Borangans tentang Into the Night episode kali ini? Berikan penilaian kalian dari 1 sampai 100 ya di kolom komen. Dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye.